بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفعنا في علومه في دارين آمين. الثالثة عشرة yang ke-13 السجود الثاني سجود yang ke-2 ركن صلاة yang ke-13 sujud yang kedua. Jadi kalau di sini sujudnya dipisah-pisahin. Nah, kalau di kitab yang lain sujud aja udah rukunnya gitu ya. Iya, kalau yang tempat kitab lain digabung aja sujud. Kalau ini satu-satu, sujud pertama, sujud kedua gitu. Jadinya banyak. Mislu sujudil awali, seperti sujud yang pertama. Fi ma marra fihi, pada apa yang telah lalu padanya. Min ujubi wad'il a'dha'i sab'ati daf'atan wahidatan wa ghair dzalika, dari pada wajib meletakkan segala anggota yang tujuh sekaligus dan lain demikian. Wa kurriro sujudu, dan diulang-ulang sujud. Duna ghairi, tidak lainnya. Kenapa? Jadi berdiri satu kali, rukuk sekali, duduk sekali, sujud dua kali. Kenapa? Li'annahu ablagu fi tawadu'i, karena bahwasanya sujud ya lebih maksimal di dalam ketawadu'an. Iya. Makanya kita Pak kalau lagi sujud jangan lupa berdoa, karena dia ablagu fit tawadu. Arabi asyara yang ke-14 atau maknina tupihi, tumaknina padanya. Ai sujudi, tumaknina pada sujud. Ai sujudi sani, sujud yang kedua. Kama zakarna, sebagaimana telah kami sebutkan. Firruku'i pada rukuk. Walau ta'arada tankisu, jikalau bertentangan oleh tankis. Tankis ni jungkir ya. Apa? Ya, jungkir. Tersungkur. Sujud, orang sujud kan begitu ya. Wa wad'ul a'dha'i, dan meletakkan anggota-anggota. Ya. Jadi bertentangan. Kudima tankisu, maka didahulukan ya njungkir ya, anggotanya enggak sempurna umpama untuk menyentuh bumi ya. Jadi antara dua tuh, apakah ya njungkir ya, apa namanya, tersungkur sujud gitu, atau meletakkan anggota yang lainnya, anggota sujudnya, maka didahulukan tankir umpama tempatnya sempit. Ya, tempatnya sempit, banyak orang. Kalau kita di Mekah itu kan, membayang, masya Allah, berdesak-desak. Bisa sujud tangan nggak bisa kena, pala doang, saking ya, karena sempit orang itu, bisa begitu. Jadi begini doang kita, orang banyak. Umpama gitu ya. Kalau di sini sih nggak kebayang, kalau di sana kebayang. Kalau lagi haji tuh, masya Allah. Nah, kalau begitu bagaimana yang didahulukan? Ayah, kudima tankis ya, tankis yang didahulukan. Ya, tersungkurnya itu, sujudnya itu. Kenapa? Lil ittifaqi, karena sepakat ulama ala ujubi, atas wajibnya. Indan Nawawi wa Rafi'i, menurut Imam Nawawi dan Rafi'i. Wa amma wad'ul a'dha'i, adapun meletakkan segala anggota sujud. Fala yajibu inda Rafi'i,
maka tidak wajib menurut Imam Rafi'i illa wad'u juz'in minal jabhati, kecuali meletakkan illa, ya, fala yajibu 'inda Rafi'i, ya, illa wad'u juz'in minal jabhati, kecuali meletakkan bagian daripada jidat. Paham di sini? Jadi kalau ada orang lagi sembahyang, kakinya lagi sujud, kakinya ngangkat, kakinya ngangkat, ya, kakinya ngangkat, itu tanya dulu kiai apa itu, kiai, ustadz apa orang biasa? Orang biasa batal. Ulang sembahyangnya. Siap, kiai apa ustadz? Kiai apa orang biasa? Kiai, nggak apa-apa, dia tahu itu. Iya, artinya apa? Kita memberikan jawaban bijaksana. Jangan cepat-cepat kita nyalain orang. Lo kagak bisa ngaji lagi sama buah, gitu ya. Jangan cepat-cepat. Kalau dia kiai itu, ilmunya boleh jadi dia yang tahu, kita belum tahu. Gitu ya. Tapi kita untuk nerangin umum yang ini aja. Ya, untuk nerangin umum yang wajib. Ya. Yang wajib begini, wajib gitu ya. Untuk nerangin umum tuh, ya. Jangan pakai yang itu, jangan. Ya. Ya, untuk nerangin umum yang biasa aja. Ntar jadi enggak paham mereka, orang awam. Ya, pakainya Imam Nawawi aja. Wajib ditekuk kakinya. Gitu ya. Walau rafa'a ra'sahu wa huwa sajidun ba'da tuma'ninati summa a'ada wad'al jaba'ati batalat salatuhu. Dan jikalau dia mengangkat kepalanya dan dia itu sujud setelah tuma'ninah, ya, jikalau dia mengangkat kepalanya, dia angkat kepalanya dan dia dalam posisi sujud setelah tuma'nina, ba'da tuma'ninati summa a'ada, kemudian dia kembalikan lagi, ya, wad al-jabati, meletakkan jidat, batalat salatu, batal salatnya. Iya, udah angkat kembali lagi gitu ya. Bi khilafi ma law rafa'a 'udwan min a'dha'is sujudi, lain halnya sesuatu jikalau dia mengangkat anggota tubuh daripada anggota-anggota sujud, ghaira ra'si, selain kepala, summa a'adahu fawran fa inna la tamtulu. Ya. Lain halnya sesuatu jikalau dia angkat anggota daripada anggota-anggota sujud selain kepala, kemudian dia kembalikan lagi dengan segera, maka sesungguhnya itu tidak batal. Tapi kalau kepala, batal. Jadi kalau kita udah angkat, enggak usah kembaliin lagi. Ya. Ini biasanya ini makmum gini mana. Ya. Al-khamisa asyara, yang ke-15, al-julusul akhiru, duduk yang akhir. Al-waqi'u, yang jatuh, akhira kulli salatin, di akhir setiap salat. Duduk akhir. Tasyahud, ya, akhir. Fayasmalu julusa na'wi subhi, maka meliputi, ya, duduk seumpama subuh. Muntasiban, hal keadaannya tegak. Ya. Jadi kita tegak, Pak, kalau duduk. Tegak. Ya. Begini. Ini kalau kita duduk sholat dengan sempurna, berdiri sholat dengan sempurna, rukuk sholat dengan sempurna, sujud sholat dengan sempurna, insya Allah sehat. Kalau kita duduknya begini nih,
Ini enggak tegak, Pak. Ini enggak ya. Insya Allah enggak mengandung kesehatan, kurang mengandung kesehatan. Tegak mungkin. Tegak. Cakap enggak begini? Iya. Cakap enggak? Ya, saya enggak nanya saya cakap bukan ya. Posisinya cakap gini kan? Posisinya cakap. Tegak. Tahu udah biasa enak, Pak. Udah biasa gini aja tuh. Tegak. Duduk iftirasnya juga tegak. Biasain tegak. Apalagi yang sakit pinggang yang jadi obat entar. Biasain tegak. Kalau enggak tegak sakit di sini nanti lama-lama. Kerjaan saya kan duduk terus, Pak. Apalagi kalau di rumah tuh. Lamaan di rumah duduk saya. Kalau di rumah saya ngetik aja. Itu bisa sampai pagi, sampai subuh. Begini aja. Mau kalau lagi capek begini, kalau begini sakit dah. Tegakin lagi. Ya kan sampai sepanjang malam banget ya. Iya, itu kalau begini enak. Kuat begini. Nah, kalau begini aja dah. Ini turun begini nih. Ninggal lama juga sakit dah. Nah, jadi duduknya begini emang. Jadi di dalam sholat mengandung olahraga. Mengandung olahraga. Nah, jangan dibalik. Jangan sholat itu olahraga. Nggak boleh. Itu kata guru saya Kiai Syafi'i Hasani begitu. Jangan dibalik. Jadi yang benar adalah di dalam sholat terdapat olahraga. Tapi yang benar, walau kana tawarrukan, sekalipun dia duduk tawarruk, au ittirasan atau ittiras, au tarabbu'an atau duduk sila, wa ik'aan atau ik'a, ya. Ya. Ik'a ni. Jadi dia duduk melipat kaki. Ya, seperti anjing duduk, ya. Jadi duduk melipat kaki seperti anjing duduk. Ya, ini kan duduk akhir ya, duduk tasyahud akhir. Ya, ke belakang. Jadi ke melipat kaki seperti anjing duduk. Ya. Jadi melipat kakinya ditekuk sini, ya, di belakangnya. Ya. Itu duduk ik'aan. Tapi tegap juga, Pak. Ya, semuanya tegap semua. Au mamdudan. Au mamdudan. Au mamdudatan atau mamdudatan, rijlahu akan dua kakinya. Ya. Dua kakinya berarti apa? Dibelonjolin. Atau memanjangkan dua kakinya. Ya, atau memanjangkan dua kakinya, dipanjangkan dua kakinya. Kalau bahasa kita mah belonjoran, ya belonjoran. Iya, orang sakit biasanya begini. Al-mansubatan rukbatahu atau ditegakkan dua lututnya, ya. Ditegakkan dua lututnya, begini ya, atau salah satunya. Ini semayang orang sakit. Pokoknya mampukan semampu mungkin dia. Asal di saat tarawih yang ke 16 at-tasyahud fihi, tasyahud padanya. Aizalikal julsi, pada duduk itu. Sumiat til alfazul ma'rufatu
dinamai, ya dinamai lapas-lapas yang diketahui bitasyahudi, dengan tasyahud listimaliha, karena meliputinya ala syahadati, atas syahadat ya allati, yang ia dia itu asyrafuha, yang paling mulianya. Dinamai dengan lapas tersebut namanya tasyahud, duduk tasyahud. Kenapa? Karena meliputinya atas syahadat, yang dia itu melip, yang dia itu yang paling mulianya syahadat. Ada asyhadu alla ilaha illallah. As-sabi asyara, ya, yang ke-17 as-salatu ala nabi, salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da tasyahudi fil qu'udi, setelah tasyahud pada duduk. Allahumma salli ala Muhammadin. Ini paling paling sedikitnya aqalluha, paling sedikitnya. Wa tusannu disunat, dan disunatkan as-salatu salawat ala ali fihi, atas keluarga padanya. Iya. Wa tukrahu, dan dimakruhkan fi tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud akhir enggak ada salawat kepada keluarga nabi. Tasyahud awal enggak ada salawat kepada keluarga nabi. Tasyahud awal enggak ada salawat kepada keluarga nabi. Kenapa? Ya, li'annahu mabniun ala takhfifi, karena bahwasanya tasyahud awal dibangun atas meringankan. Wa li'anna fi sholati 'alal alifihi naqlu, ya, naqla ruknin kaulin ala kaulin, karena bahwa pada sholawat kepada keluarga nabi padanya itu memindahkan rukun yang bangsa kauli atas rukun yang bangsa kaulin. Wa huwa mubtilun, dan itu dapat membatalkan ala kaulin atas satu pendapat. Asamina asyara, yang ke-18 assalamu salam marratan wa'idatan, sekali ba'daha setelahnya. Ai salati, setelah salat ala nabi, setelah atas nabi sallallahu alaihi wasallam fil qu'udi, pada duduk. Fayajibu, maka wajib iqa'uha, menjatuhkannya ilan tihai mimi alaikum, kepada akhir mim alaikum, halal qu'udi ketika duduk, au badalah atau gantiannya. Ya. Au badaliha, ya, atau gantiannya. Jadi salam, ya, salam setelah salawat kepada nabi pada duduk. Maka wajib menjatuhkan salam sampai dengan akhir mim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita assalamualaikum warahmatullahi, gitu aja. Ya, kecuali salat jenazah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kumnya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga sih pendapat yang mengatakan begini, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tapi guru saya Kiai Syafi Azami, beliau sarankan kepada murid-muridnya supaya kumnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu saya ngaji begitu sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kalau kita ngaji sama guru, kita ikutin aja insyaallah. Ya, itu benar. Ya. Hal kuri ketika duduk, au ya, badalahu atau gantiannya, wasadruhu lil kiblati, sedangkan dadanya ke kiblat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, dadanya ke kiblat. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Mau ngapain? Di orang semua. Ini ada apa begini orang? Saya pernah ngelihat, jadi saya ketahuan aja di belakang lah. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu nih orang main-main apa apa enggak main-main, saya nggak tahu itu. Tapi kayak main-main tapi kok sembahyang gitu. Masya Allah. Ini kalau orangnya rada-rada, ya rada-rada. Kalau saya takut saya mau bilangin tak jemarah gitu. Waktu itu saya masih anak muda, belum nikah. Ya. Orang tua lagi, biarin aja dah. Iya. Wa aqalluhu paling sedikitnya assalamu alaikum. Au aqsu atau kebalikannya wa huwa alaikumussalam. Ya, boleh alaikumussalam. Fa yakfi maka cukup zalika mikan itu ma'al qirati serta makruh. Cukup sih tapi makruh dibalik. Wa akmalu paling sempurnanya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh paling sempurna. Kenapa li annal ma'sur? Karena itu ma'sur duna. Tidak wa barakatuh enggak usah tambahin illa fin naja fi janazah kecuali pada jenazah salat jenazah fa wa sunnatun maka itu sunat hunaka di sana alama qala Ibnu Hajar atas apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar atas yang asyara yang ke-19 at-tartibu tertib bainal arkan di antara rukun illa mastusniya kecuali apa yang dikecualikan ya bi ayatiya bi niyati ma takbirati dengan bahwa dia datang dengan niat serta takbir. Takbir ya. Tertib jadi tertib di antara rukun-rukun kecuali apa yang dikecualikan. Caranya dia datang dengan niat setelah takbir. Ya. Datang dengan niat setelah takbir. Summal fa takbir ya. Takbiratul ihram summal Fatihati kemudian baca Fatihah. Ma'a tahrumi serta takbiratul ihram. Fil qiyami ya. Pada berdiri. Summa ruku' kemudian ruku' ma'a tumaninatihi serta tumaninanya. Summa intidali kemudian intidal ma'a tumaninatihi serta tumaninanya. Summa sujudil awwali kemudian sujud yang awal ma'a tumaninatihi serta tumaninanya. Sumbat julus ibadah kemudian duduk setelahnya ai sujudil awal sujud awal ma'a tumaninatihi serta tumaninanya summa sujud lisani kemudian sujud yang kedua ma'a tumaninatihi serta tumaninanya fa adza maka ini alam ayil mazkur yang disebutkan tartibu awwali rakaatin tartib awal rakaat baru satu rakaat min kulli salatin dari setiap salat summa yati bi baqi rakaati kemudian dia datang dengan sisa rakaat-rakaat asaniyati wa salisati wa rabiati yang kedua yang ketiga dan yang keempat mislaha yang sepertinya illa kecuali annahu bahwasanya dia la yati fiha tidak datang ia padanya ai baqi rakaati yang sisa rakaat biniyati dengan niat wa takbiratul ihram dan takbiratul ihram Fa'itsyanuhuma maka datang keduanya mubtilun lis-shalati itu dapat membatalkan bagi salat. Wallahu a'lam bishawab.